Oke, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan men-share cara mengisi profil pembayaran di Google AdSense kita. Langsung aja kita buka saja Google Chrome-nya dan kita langsung login di Google AdSense-nya. Langsung kita ketikkan login Google AdSense, kita langsung klik Google AdSense-nya. Setelah terbuka Google AdSense-nya, kita langsung pilih di beranda Google AdSense-nya. Kita klik ke strip 3 yang ada di pojok atas kiri. Kita klik langsung pembayaran dan klik info pembayaran. Setelah terbuka, kita klik kelola setelan. Setelah itu kita langsung klik tanda pensil untuk mengisikan nama dan alamat sesuai kartu tanda penduduk atau SIM, atau juga bisa pakai paspor. Dan ingat, jangan salah, ini bukan nama channel, tapi nama sesuai KTP yang ingin didaftarkan, dan baris alamatnya sesuai dengan KTP. Dan kita masukkan kode pos dan kita langsung bisa mengisi info pajak Amerika Serikat. Jadi sahabat harus mengisi juga info pajak Amerika karena sesuai peraturan YouTube yang sekarang kita harus memasukkan info detail pajak kita. Oke, gampang banget untuk cara pengaturannya, cara memasukkan profil pembayaran. Kita langsung ke kelola informasi akun dan kita langsung klikkan setelan pribadi yang saya tandai, dan kita harus sama dengan tadi profil pembayaran di Google AdSense kita. Dan begini penampakannya, cara mengetahuinya, informasi akun dan nomor teleponnya harus sama seperti yang tadi sahabat bikin di profil pembayaran Google AdSense-nya. Oke sahabat semuanya, semoga bermanfaat tutorial singkat ini. Kalau bermanfaat silakan klik subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berbagi seputar Google AdSense atau tutorial-tutorial YouTube-nya. Oke, dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.